Halo, selamat datang lagi ke channel saya. Bagi yang baru, sila subscribe. Oke, yang ini Redmi Note 3 Pro. Dah 3 tahun umur. Yang ini Redmi 7. 3GB RAM dan 32GB ROM. Redmi Note 3 Pro, 3GB RAM, 32GB ROM. Redmi Note 7. 4GB RAM, 64GB ROM, Poco F1, 6GB RAM dan 64GB ROM. Kita tengok dia punya CPU, kekuatan CPU dia. Ini Snapdragon 650. Oh, tak ada info. Snapdragon 632. Snapdragon 660 SD dan Snapdragon 845. Tiga-tiga ni guna custom core daripada Qualcomm. Okay, kita tengok dia punya benchmark dulu. Saya post video untuk memendekkan masa dia. Nampaknya 845 jauh ke depan, dia yang mula kemudian. Dan Redmi 7 tak jauh beza, dia ke depan sikit. 1, 2, 3, 4. Bateri 98%, 98%, masih 199%. Nanti kita cuba PUBG, yang mana sesuai. Memang semua sesuai lah. Tapi bagi yang masih memiliki Redmi Note 3 ni, perlukah upgrade ke mana-mana phone ni? Ia bergantung dengan budget kamu. Kalau ada budget, silakan upgrade. Kalau masih nak pertahankan Redmi Note 3, device ni masih dikira tip-top dia punya performance kalau dibanding dengan Redmi 7. Cuma kelemahan dia kamera saja. Kalau bagi gamer, Redmi Note 7 ni saya sarankanlah jangan jual, simpan saja. Ini dua Note 7. Note 3 lebih kurang sama. Redmi 7 jauh ke belakang, 600 jauh. Poco F1 ST845 sudah selesai 2400 single core. Multi core 8 CPU. Yang ini 6 core, bukan 8 CPU. Core dia punya teras, 8 teras, 8 core. Siapa dulu? Note 7 ke Note 3? Saya pause video lagi.
nampaknya Note 3 mendahului Note 7. Sudah 100 1463 single core 16 multi-core memang kurang lah, sebab 6 core, 6 thrust, yang ini semua 8 thrust. Kalau dulu harga Redmi Note 3 ni $799, sama harga Redmi Note 7 sekarang $464. Dulu mahal. Single core pun kalah masih Redmi Note 3. Multi core pun memang kalah. Average 1407, mana dia lebih daripada average. Yang ini masih baru lah, belum ada average. Belum ada average. Tak ada average. Note 8. Screen size Note 7 nampak lebih besar. Poco ni sama dengan Redmi 7, panjang sedikit. Redmi Note 3 lebar sedikit tapi pendek. Screen size 16:9, ini 18.6:9, sama 33. Kalau notch, ini yang paling tahu lah, Poco F1. Okay, kita review PUBG. Ini game favorite ke semua orang di mana-mana seluruh dunia. Semua handphone boleh main PUBG asalkan 4-bit sistem. Cuma keupayaannya nak main pada resolusi yang tinggi, itu berbeza antara semua ni. Ini update terbaru, ada zombie mod. Boleh habis punya spray notch, belum optimize lagi, cuma pokok saja habis. Boleh guna full spray. Okay, setting graphic. Redmi 7 boleh tak pergi HD? Tak support.
Redmi Note 3 pergi HD. Buat masa ni belum support. Soon Redmi Note 7 support HD, HDR tak support. Poco memang okey lah, Ultra HD coming soon, belum ada. And then dia punya ada satu Ultra di sini. High tidak ada, Ultra Redmi Note 3 tak ada high, tak ada Ultra. Redmi Note 7 dia ada high, Ultra tak. Coba kita bagikan high. Yeah, coba realistik. Medium sama medium balance. Jadi Redmi 7 dan Redmi Note 3 sama setting. Dan Redmi Note 7 di HD tinggi sedikit. Apa beza screen dia? Kita lihat. Background sama. Cuma bila di zoom in saja. Sana kita masuk ke training. Block. Dua besar. Panjang sedikit. Poco dulu di kedua, di ketiga. Ini mula dulu. Empat kali. Poco memang terbaik. Tab 3 pun okey. Black sangat. Tangan berpeluh ni melekat. Training tak boleh jumpa. 4
Brightness. Full brightness. Full. Sharpest spin paling terang. Beza lah antara umpan asing lah, kecilkan volume sedikit, kurangkan volume dia. Kamu lihat betul-betul apa beza yang 4 ni. Redmi Note 3, Redmi 7, Redmi Note 7 dan Poco F1, dia punya grafik. Kalau dari segi kecerahan, keterangan dia punya display, Redmi 7 lebih detail lagi. Kita tengok ke rumput dia. Lebih kurang sama. Redmi Note 7. Pokok belakang tu. Redmi 7, dia screen cuma sampai 720p, tak full HD. Tiga ini full HD. Ini saja kelemahan Redmi 7. Okay, pokok. Nampak hati itu betul. Taklah beza sangat. Okey, kalau dari segi pergerakan, Redmi 7 pun okey. Redmi Note 3, why, come on, pun
tidak lag juga. Redmi 7, Note 7. Pun okay. Ini orang ni selalu lontar bom. Kalau di yang dua ni kalau masuk training, kalau jumpa yang dua ni, macam mana reaksi? Recoil. Let me not to you. Nanti kita lihat bateri dia, siapa yang banyak guna bateri. Kalau recoil, Redmi 7 ini kira yang paling murah lah, 499, kira RM500. Kira budget Redmi 7. Design kira up to date dengan notch. Kalau nak guna dia punya gyroscope untuk scope, boleh setkan ke gyroscope. Tak ada gyroscope. This is the gyroscope. Ada. Scope on. Minta maaf, saya yang salah. Dia pasang bom. Gyroscope, scope on. Masa scope ada, guna gyroscope. Okay, Redmi Note 3. Oi, langgar. Kalau dari segi bunyi, kita cuba pokok dulu. Note 7. Thank you.
pokok. Oh, ada tu. Okay, red meat 7. Boleh lah. SP murah. Okay, red meat not 3. Yep, dia punya speaker kat bawah. Itu masalah. Di sini. Yang lain semua di tepi. Poco guna dua speaker tepi dan earpiece. Bateri 91%, 92, 91, 85. Tadi semua 100%. Jadi pendek kata, Redmi Note 3 guna bateri banyak, 15% dah. Ini baru 8 atau 9%, 91, 92, 91. Kalau dari segi logiknya, HP yang kuat CPU tu yang guna bateri banyak kan, tapi tidak semikian. Oleh kerana dia punya design CPU tu daripada dia punya size chip, size dia punya transistor tu 10 nanometer, yang ini 14 nanometer, dan Redmi Note 3 28 nanometer paling lama, tak kira antik SD650. Dari segi performance, semuanya okey. Ya, bergantung apa yang perlu main ni, cuma skill saja, bukannya pop. Dan lagi minat. Exit pun payah. Okay. Di mana pilihan? Kalau ada budget, Redmi 7 bagi saya okey. Kalau main PUBG, saya dah cuba dalam 7 jam. Kalau bagi kurang lagi dia punya resolusi, dia boleh sampai 8 jam. Kurangkan sikit dia punya brightness, boleh sampai 8 jam. Yang ini dalam 6 jam ke 7 jam. Poco sama juga, 6 jam ke 5 ke 6 jam. Oleh kerana setting dia, kalau saya kurangkan setting dia ke paling rendah, mungkin sampai 7 jam. Dan Redmi Note 3 2 jam habis, tak ada bateri. Satu lagi, bila main game di handphone kamu, jangan charge sekali masa main. Jangan sekali. Kalau nak charge, charge biar dia idle, kamu charge telefon. Lepas penuh charge baru kamu main. Jangan masa main kamu charge. Jangkah hayat bateri mungkin pendek. Silap-silap boleh meletup.
segi kecerahan screen dia memang ni lah. Banyak sudah. Termasuk desktop. And then satu Redmi 7 dia punya screen kat bawah, dia punya curve kurang sikit melengkung dia banding dengan dua ni, besar sangat. Saya suka Redmi Note 5 dia punya screen tu. Kalau ada yang nak update, silakan. Kalau masih nak guna yang lama, Redmi Note 4X pun masih lagi kira berbaloi disimpan. Okay, itu saja saya punya review kali ini. Kita tunggu video seterusnya. Terima kasih kerana menonton.